saya delegasi duta dari OPKR dari keluarga mahasiswa Aceh. Asal mama ter saya pas dari lulusan belajar saat itu kayak Aceh besar. Berbicara mengenai motivasi, mungkin motivasi awal mengapa saya mengikuti acara ini adalah lebih untuk mengukur sejauh mana intelektual yang telah saya miliki, kemudian ingin mengukur juga sejauh apa keberanian saya untuk tampil di depan kamera ramai. Dan sejujurnya sama sekali tidak ada ekspektasi bisa sampai ke titik ini, akhir ke kemampuan. Namun alhamdulillah atas izin Allah dan juga dukungan dari teman-teman sekalian, saya dapat berada di titik ini dan berbicara di video ini di depan teman-teman sekalian. Kemudian mengenai visi misi, jika memang seandainya saya terpilih dan keluar menjadi pemenang dari BPKR ini, sebenarnya visi misi saya tidak mundur ya, karena memang masyarakat yang akan ditunggu nanti merupakan masyarakat daerah terpencil dan memang masih rentan dengan nilai-nilai keislaman. Saya kira saya lebih ingin terfokus kepada hal-hal yang masih mendasar, hal-hal yang masih asasi seperti ya Al-Quran, Sunnah Nabi, kemudian fikih ya. Dan fikih di sini juga menjadi titik poin untuk saya ya, dimana seperti fikih ibadah, fikih muamalat, dinaya, kemudian mungkin nanti di buku nanti ada fikih malata juga gitu. Karena memang untuk saya kira untuk masyarakat terpencil yang memang hal-hal fondasi seperti ini yang perlu dikuatkan kembali ya, karena dia menyangkut ya amalan kita sehari-hari, ibadah kita sehari-hari kepada Tuhan. Jadi saya kira ini menjadi hal yang sangat serius untuk benar-benar kita tekankan. Kemudian untuk yayasannya sendiri ya, yayasannya sendiri mungkin akan dikunjungi itu yayasan yang memang masih merintis ya. Dan jika memang saya terpilih, mungkin saya akan melakukan komunikasi secara intens dengan yayasannya mengenai hal-hal apa yang kira-kira memang butuh untuk saya bawa ke sana, sehingga nanti untuk diharapkan untuk pengembangan daripada yayasan itu sendiri juga akan lebih baik. Jika memang mereka misalkan butuh di segi kesepakaan atau kebiasaan di media atau mungkin dari segi bahkan santri dan lain sebagainya, saya juga akan siap insya Allah. Dan ya itu nanti tergantung komunikasi antara saya dengan pihak yayasan. Di akhir kalam, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu mendukung saya dan mendoakan saya. Jangan lupa juga like video ini karena satu like Anda sangat dibutuhkan ya. Siapapun nanti pemenangnya, siapapun nanti yang terpilih ya, saya kira itu adalah merupakan memang orang yang terbaik ya, karena mana yang tidak pernah salah hendak. Tentunya kita berharap semoga yang terpilih nanti benar bisa menjadi role model ya, role model yang baik bagi Azhar ya, membawa nilai-nilai Azhari, membawa nilai yang baik ya sebagai representasi mahasiswa Mesir yang berada di sini. Kian saya mengucapkan terima kasih kepada Tokyo Area.